Dadah. Wow, keren banget. Harganya cuma 150.000. Hello guys, welcome back to channel Utri. Kali ini kita mau unboxing Shopee Haul 77, yaitu sebanyak ini. Tada! Ini ada sekitar 6 barang ya. Nah, apa aja tuh barang-barangnya? Yuk, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya. Terima kasih. Nah, kita mulai dari ini. Ini adalah dari TNT Beauty Shop ya. Ini aku beli, harganya ada 2 item. Satu itu adalah eyeliner dan satunya adalah eyebrow atau pensil alis ya. Harganya itu totalnya cuma 53.000 aja ya. Nah, kayak apa tuh? Yuk kita buka. Ini ya. Ini masih kesegel. Guys, di Shopee Haul 77 kemarin itu benar-benar free ongkir untuk jenis pembayaran apapun. Dan juga free ongkir untuk semua toko. Jadi kalian harus perhatikan terus nih ya. Kalau besok itu kan bulan 8 nih Agustus. Berarti nanti akan ada lagi diskon 8/8 yaitu tanggal 8 dan di bulan 8. Nah, ini agak ini ya. Oke. Nah, ini tebel banget ternyata package bubble wrap-nya. Tada. Ini adalah brow ink pen, yaitu adalah pensil alis. Jadi ini nanti bentuknya itu kayak ini, seperti garisan pensil alis karena dia ada zigzag gitu ya, Mommy. Nah, ini harganya adalah 36.000 dari Focalor, 36.000. Terus ini harganya 16.500. Jadi total dua ini adalah 53.000 ya. Nah, kita buka ya, sebagus apa ini. Rekomendasiin ininya ya tokonya, karena tokonya juga yang murce lah, yang lebih murce daripada toko yang lain. Oke, ini dia. Ini adalah pembelian aku yang kedua. Ini buat pensil alis. Ya udah, ntar aja. Nah, tada, dilihat sendiri ya. Adalah zigzag ya. Nah, jadi kalau kita garis, dia itu kayak ink spidol, tapi dia ada 3 baris 1 2. Nah, oke. Dan ini juga waterproof loh. Nah, ini adalah pensil eyeliner. Eyelinernya juga waterproof dan juga kering. Nah, ajak coba ya. Oke. Terus, nah ini dia yang berikutnya. Ini apa ya? Ini adalah Nivea Sun Protect and Crease Spray. Ya, ini harganya cuma 52.000 aja. Bocor, basah ya, kerdusnya basah udah basah kerdusnya, basah.
Kerdusnya basah ya guys. Kerdusnya basah. Bocor, bocor, ini bocor. Kerdusnya basah tuh. Mana sih? Nah, kamera. Ini kerdusnya basah. Lihat dalam-dalam kerdusnya pada basah tuh. Ya. Ini enggak tahu ini bocornya di mana ya. Ini kebuka loh. Ini tadi enggak rapet. Ini enggak rapet loh tadi ini kebuka. Ya. Basah semua tanganku jadi basah, guys. Oke. Jadi tapi kita coba spray ya. Masih berkuat. Tapi cuman agak sedikit nanti. Apakah sedikit jadinya dalamnya? Oke, kita enggak tahu ya. Oke, ini adalah Nivea ya. Untuk sunblock kalau kita itu luar SPF 50. Nah, ini harganya adalah Rp45.000. Oke. Okay. Nah, terus okay. Yang berikutnya ini adalah soft lens dan cairan soft lens. Ini totalnya Rp41.000 ya, mantap. Soalnya kita emak-emak yang muce-mucean ya. Ini udah nggak kesegel nih, aku nggak tahu nih kenapa dia kebuka gitu ya, kesegel. Nah, ini adalah Big Eyes -275, warnanya adalah hitam, warnanya hitam. Oke, sekarang ini adalah topi pantai lebar, harganya adalah Rp50.000. Ini tadi soft lensnya adalah harganya Rp25.000, ini Rp10.000 airnya. Tunggu dulu sebentar. Nah, topi melengkungnya. Nah, sebentar kak. Lucu banget ya. Kita lihat dari belakang. Lucu banget ini topinya. Harganya tadi cuman Rp51.000 ya. Kalau ke pantai, belinya langsung di pantai, ini harganya digetok jadi 100 ribuan ke atas ya guys. Nah, ini adalah baju one set Bali pantai. Ayo kita unbox. Dan
Tadi harganya ini adalah Rp90.000 ya. Aslinya Rp88.000 tapi aku karena COD ada biaya Rp2.000 jadi Rp90.000. Nah, ini adalah ini kardigannya ya. I'm sorry. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Gimana menurut kalian? Adem bahannya sih. Panjang ya. Celananya ya. Jadi kita tinggal pakai kardigan aja. Celananya lumayan panjang sampai ke ini kayak perut ya, bukan di pinggul. Oke. Bahannya adalah katun. Katun. Nah, yang terakhir yang paling besar, ini dia. Ini dari Luxus Sera sepatu wanita Korean kekinian ya. Kita buka, mari. Sorry guys. Oke. Ini harganya adalah 90 derajat. Rp150.000 ya, Ma. 90 derajat. Mana cara? Oh, ini cara bukanya. Rp150.000 udah dapet sepatu ala Korea yang lucu kayak gini loh. Kok kalau di nah ini lumayan ya. Nah, itulah dia unboxing aku. Jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bisa menginspirasi kalian. Ini ada warna hitam dan juga ada warna krem atau beige kayak seperti ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Nanti link pembeliannya aku akan tampilkan di deskripsi. Bye-bye.